أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيتنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار
الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. Para pemirsa yang saya muliakan, izinkan saya membawakan satu tema yang berkaitan dengan puasa dan dimensi esoteriknya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan satu tema tentang puasa dalam pandangan Pengecop Swan atau yang dikenal dengan nama Isa Nuruddin Ahmad. Pengecop Swan adalah salah seorang metafisikawan, filsuf yang menekuni isu-isu keagamaan dan spiritualitas. Pengecop Swan dilahirkan di Basel, Swiss pada tahun 1907. Salah satu buku yang paling terkenal dari Pengecop Swan yang mengkaitkan dengan isu-isu spiritualitas dan agama adalah tentang The Transcendent of Unity of Religion. Secara ringkas, Pengecop Swan memfokuskan penelitiannya pada aspek-aspek yang menyatukan semua agama. Nah, dalam kaitan dengan ini, maka izinkan saya untuk memaparkan puasa dalam pandangan Pengecop Swan. Sebelum sampai ke arah situ, pada kesempatan ini, izinkan saya menjabarkan sedikit, menceritakan sedikit guru-guru yang mempengaruhi Pengecop Swan. Pengecop Swan adalah seorang filsuf yang sangat dipengaruhi oleh salah seorang filsuf yang juga ahli agama dan spiritualitas, yaitu René Guénon, gurunya, dan kemudian pada saat yang sama juga belajar secara langsung tradisi sufistik dari Syekh Ahmad Al-Alawi di Aljazair. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa salah satu ketertarikan Pengecop Swan adalah upayanya untuk mempelajari semua agama-agama. Dan secara ringkas saya ingin katakan bahwa Pengecop Swan sangat tertarik dengan Islam dibanding agama-agama yang lain. Oleh karena itulah, pada titik terakhirnya Pengecop Swan kemudian masuk ke dalam Islam dan mengubah namanya menjadi Isa Nuruddin Ahmad. Itulah sekilas siapa Pengecop Swan atau Isa Nuruddin Ahmad. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjabarkan bahwa dalam pemahaman Pengecop Swan, agama terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi esoterik dan dimensi eksoterik. Sebuah gagasan yang sebenarnya sudah sangat dikenal dalam pembahasan tentang aspek-aspek spiritualitas dalam agama. Dimensi eksoterik adalah sebuah dimensi yang pada dasarnya menekankan pada aspek formalitas, pada aspek kulit, pada penampakan luar keagamaan. Anda berbaju koko misalnya, jidat Anda hitam, itu melambangkan aspek-aspek yang kita sebut dengan eksoterisme, eksoterisme agama. Anda ke masjid, Anda berpuasa, Anda berzakat dan berhaji, itu adalah semua adalah bentuk-bentuk dari apa yang saya sebut dengan aspek-aspek eksoterisme dalam agama. Nah, aspek ini pada dasarnya dilawankan atau pada prinsipnya diperbandingkan dengan salah satu aspek lain, yaitu aspek esoterisme agama, sebuah aspek yang lebih menekankan aspek-aspek yang bersifat batin, aspek-aspek yang bersifat spiritualitas, aspek-aspek yang bersifat mendalam, tidak nampak. Ada ahli yang menyebutnya bahwa aspek esoterisme itu disebut surface structure, sementara aspek esoterisme agama disebut dengan deep structure. Pada bagian lain, aspek eksoterisme itu lebih menekankan pada aspek formalitas keagamaan, aspek bentuk-bentuk keagamaan yang dapat kita lihat, yang dapat kita saksikan, dan bisa kita ukur. Namun yang paling penting adalah aspek-aspek batinia atau aspek-aspek yang tidak nampak, yang sebenarnya menjadi dasar dari sebuah perjalanan spiritual, termasuk dalam hal ini adalah puasa. Oleh karena itu, puasa pada dasarnya juga memiliki dua aspek itu, yaitu aspek eksoterisme dan aspek esoterisme.
aspek eksoterik dan puasa adalah ya seperti yang kita lakukan saat ini, itu menahan lapar, menahan hawa nafsu dan sebagainya. Itulah aspek yang kita sebut dengan aspek-aspek eksoterisme agama. Nah, aspek esoterisme lebih bersifat batinnya, sebuah praktek-praktek spiritual yang tampaknya, maka aspek eksoterisme, aspek esoteris itu menjadi sia-sia. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan banyak orang berpuasa, namun kebanyakannya hanya mendapatkan haus dan lapar. Itulah bentuk-bentuk puasa yang tidak memiliki aspek batini yang cukup baik. Aspek eksoterisme dan aspek esoterisme adalah dua hal yang sebenarnya tidak usah kita pertentangkan. Meskipun kita bisa bedakan, tapi kita tidak usah mempertentangkannya. Keduanya saling berkaitan satu sama lain. Meskipun dalam praktek-praktek sosiologis keagamaan, terkadang aspek eksoterisme itu diperlawankan dengan aspek esoterisme. Kita sama-sama mengetahui bahwa ada fatwa-fatwa pelarangan terhadap ahli-ahli tasawuf dan ahli-ahli irfan dari ahli-ahli yang lain, ahli-ahli fikih dan sebagainya. Mazhab tertentu meyakini bahwa praktek-praktek sufisme itu adalah sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang dilarang oleh agama. Ini bentuk-bentuk hubungan yang tidak baik antara dimensi eksoterik dan dimensi esoterik. Tetapi yang paling penting adalah kita tidak usah mempertentangkannya. Tetapi pada dasarnya keduanya integral satu sama lain. Keduanya saling menguatkan satu sama lain. Salah satu rahasia mengapa Prinsip Swan memilih Islam sebagai agamanya dan tidak memilih yang lain, karena menurut Prinsip Swan agama Islam adalah agama yang menyeimbangkan antara aspek-aspek eksoterik dan aspek-aspek esoterisme. Dalam agama Hindu menurut Prinsip Swan aspek esoterisme jauh lebih dikedepankan. Nah, dalam Islamlah kemudian kedua aspek ini saling harmonis satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Kembali kepada persoalan puasa, menahan lapar namun tidak menahan hati dari godaan, tidak menahan mata dari godaan, tidak menahan pikiran dari pemikiran yang sia-sia adalah sebuah bentuk puasa yang hanya memiliki aspek eksoterik saja, namun tidak memiliki aspek yang kita sebut dengan aspek esoterisme. Salah satu isu terpenting dalam kajian-kajian keagamaan termasuk dengan sosiologi keagamaan adalah salah satu teori yang disebutkan oleh Andre Muller yang memiliki satu enggak tahu apa ini apa apakah penyakit sosial atau apa yang disebut dengan Ramadanic Ritual Complex. Ramadanic Ritual Complex jadi sejenis pandangan dari Andre Muller untuk meneropong dimensi-dimensi puasa yang terlalu mengedepankan aspek formalitas. Dan kita melihat bahwa banyak acara, kemudian banyak kegiatan, banyak festival yang pada dasarnya ingin menyemarakkan bulan Ramadan, tapi pada dasarnya pada tingkat yang sama menurut Andre Muller justru membangkitkan apa yang kita sebut dengan budaya konsumerisme yang sangat masif. Seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan, maka budaya konsumerisme itu juga akan semakin meningkat. Jadi ada grafik yang saling menguatkan antara akhir Ramadan, semakin mendekati Ramadan, dengan budaya konsumerisme yang semakin meningkat. Jadi yang kita lihat dalam masyarakat kita ini adalah sebuah bentuk-bentuk formalisme puasa. Salah satu bentuk formalisme puasa itu adalah politisasi juga, politisasi puasa ya. Jadi agama, sekali lagi, kalau politisasi agama menurut Allayarham Maghur kita itu ketika membahas Islamisme adalah bagaimana kemudian agama dijadikan instrumentasi untuk kepentingan politik tertentu. Salah satunya misalnya ingin menegaskan atau meneguhkan kelembagaan tertentu dengan dalam tanda kutip upaya untuk memurnikan puasa dengan menggerebek rumah-rumah makan. Bahkan sebagian dari kasus itu sampai menghancurkan properti milik warung dan sebagainya. Menurut dalam pandangan kacamata esoterisme, apa yang dilakukan, apa yang kita lihat dalam media itu merupakan cerminan dari
formalisme puasa yang miskin kedalaman, miskin kebatinan. Inilah yang kemudian menurut Prinsip Swan seharusnya diseimbangkan. Pada saat yang sama kita menahan lapar dan dahaga, pada saat yang sama kita juga menahan hasrat, menahan emosi, menahan pikiran, menahan hati untuk tidak gampang tergerak untuk melakukan kerusakan atas nama agama. Inilah yang disebut oleh Andre Muller sebagai Ramadanic ritual kompleks. Jadi ritualitasnya semarak, tapi pada saat yang sama juga diikuti dengan apa yang saya sebut dengan budaya konsumerisme, budaya utilitarianisme yang sangat kuat. Cenderung penghormatan terhadap benda-benda fisik, sampai kemudian pada saatnya nanti ketika Ramadan mungkin saja ada sebagiannya yang kemudian lebih mementingkan aspek formalitas Idul Fitri dibanding aspek-aspek batinnya. Inilah yang menjadi penting yang kita bisa ambil ketika membahas tentang puasa dalam kacamata Prinsip Swan. Yang kedua adalah pandangan Prinsip Swan tentang apa yang kita sebut dengan esoterisme agama tadi. Bahwa dalam kerangka pikiran Prinsip Swan, formalisme agama itu sangat banyak. Islam memiliki tata cara sholat sembahyang yang berbeda dari Kristen dan atau yang berbeda dari Hindu. Ciri aspek formalisme adalah kejamakan, kemajemukan dalam ritualitas. Sementara di dalam esoterisme yang kita kedepankan adalah aspek-aspek batin yang tidak berbentuk sama sekali. Tidak berbentuk sama sekali, tapi ada di setiap agama. Makanya di dalam sejarah puasa itu adalah menjadi salah satu ritual yang sangat diharuskan, diwajibkan malah bagi seseorang yang ingin melakukan penyucian batin. Bagi seseorang yang ingin melakukan asketisme untuk menyucikan dirinya. Dan semua aspek batin puasa hampir sama di semua agama, yaitu menyucikan diri dari hal-hal yang sifatnya duniawi, membersihkan diri dari hal-hal yang bisa menyeret manusia itu pada hawa nafsu dan sebagainya. Itulah sebenarnya hakikat puasa, agar kita dalam berpuasa tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak hanya melaporkan lapar dan dahaga. Ketika kita pergi ke warung-warung, kita melihat misalnya ibu-ibu penjual warung yang peluh keringatnya itu mencari nafkah, apakah kemudian kita tega untuk menggusur mereka, menghancurkan properti mereka atas nama agama, padahal hakikat puasa pada dasarnya adalah upaya kita untuk menghormati orang yang tidak berpuasa. Itu aspek batin yang paling terdalam yang bisa kita dapat, kalau tidak salah yang saya pernah dapatkan pada kuliah-kuliah mahaguru tentang puasa. Jadi itulah aspek terpenting dari paparan Prinsip Swan tentang apa yang kita sebut dengan aspek eksoterisme dan aspek esoterisme agama. Karena bagaimanapun juga, di era kontemporer ini, ada salah satu kecenderungan yang sangat kuat sekarang yang menghinggapi masyarakat kita adalah upaya untuk mengkapitalisasi agama, upaya untuk mengkomersialisasi agama. Oleh karena itu, citra-citra keagamaan dalam media sosial, dalam televisi dan sebagainya, pada dasarnya adalah upaya untuk mengkapitalisasi agama. Meskipun memiliki sisi positif, yaitu syiar, tapi pada dasarnya yang nampak di permukaan adalah aspek-aspek formalistiknya saja. Aspek-aspek ritualitas, aspek-aspek yang eksoterik, kata Prinsip Swan itu. Bukan aspek-aspek yang berciri esoterisme. Inilah yang kemudian yang kita tidak bisa mengangkat ini, kecuali pada media-media menampilkan misalnya salah satu contohnya yang paling baik itu adalah ceramah-ceramah yang kita bisa dapat dari Andre Guruta K.H.J. Quraish Shihab yang betul-betul mengungkapkan misalnya tafsir-tafsir makna-makna terdalam dari kitab suci, dan beberapa ulama lain yang kemudian mengungkapkan juga apa yang kita sebut dengan aspek-aspek esoterisme agama.
Inilah yang disebut dengan Andre Muller adalah ambivalensi ya, paradoks ya, paradoks yang kita bisa lihat dalam ritualitas dalam bulan Ramadan ini. Di satu sisi kesucian, tapi di sisi lain juga adalah aspek-aspek duniawi yang kemudian lebih banyak mengambil alih wajah Ramadan di media sosial. Itulah pada dasarnya prinsip dasar dari apa yang kita sebut dengan pandangan puasa menurut Prinsip Swan. Prinsip Swan ini sekali lagi adalah salah seorang tokoh sentral, tokoh utama dari apa yang saya sebut dengan aliran filsafat perennialisme, sebuah aliran yang kemudian berusaha untuk menemukan kesatuan agama-agama itu, bahwa pada dasarnya ada esensi yang sifatnya abadi sejak awal risalah ini diturunkan hingga kemudian pada akhirnya nanti ketika imam zaman hadir ke muka bumi ini. Itulah para pemirsa sekalian, hal-hal yang bisa saya sampaikan, hal-hal yang bisa saya ungkapkan. Semoga apa yang saya sampaikan tentang perspektif Prinsip Swan dalam memandang puasa bisa kita memahaminya, bisa kita tangkap maknanya, dan kemudian kita juga bisa memperbaiki khususnya pada diri saya sendiri, dan lebih penting lagi adalah upaya kita untuk menjadi agen-agen untuk mengontrol ya, aspek puasa yang sifatnya lebih besar pada aspek eksoterisme. Kita harus menyadarkan masyarakat untuk kemudian mengajarkan kepada mereka bahwa aspek terpenting dari puasa itu adalah aspek esoterisme, aspek kebatinan. Bukan hanya menahan lapar, tapi pada dasarnya juga menahan hawa nafsu, menahan pikiran, dan menahan hati kita dari hal-hal yang tercela. Aspek esoterisme puasa pada dasarnya secara ilmiah kita bisa sebut adalah dimensi mistisisme dalam puasa. Sebuah pandangan yang membukuskan aspek-aspek batiniah puasa. Aspek-aspek batin ini meliputi upaya untuk kemudian menutup ya, upaya untuk menutup diri kita, menahan diri kita. Bahkan kita harus bekerja keras untuk sedapat mungkin menjaga hal-hal yang bersifat batiniah yang bisa merusak puasa. Misalnya menahan pikiran kita untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Menahan diri kita untuk tidak memberikan justifikasi atau tidak memberikan stigma-stigma negatif pada orang-orang lain. Ini terkadang kita tidak sadar melakukannya. Ketika kita berbincang tanpa sadar, kemudian kita tanpa sadar, kemudian kita melakukan apa yang kita sebut dengan menstigmatisasi. Misalnya, ah wataknya orang orang Jawa itu gini. Padahal itu pada dasarnya hanya mencerminkan pada aspek-aspek kasus khusus. Itu bagi dimensi batin puasa adalah sesuatu yang bisa merusak. Jadi omongan kita ini harus dijaga, mulut kita harus dijaga, mata kita pun harus dijaga. Misalnya tidak memandang hal-hal yang kemudian bisa membuat puasa kita cacat ya, membuat puasa kita menjadi tidak sempurna. Hati kita juga perlu kita jaga. Hati kita perlu kita jaga. Hati kita itu sama sekali tidak boleh kemudian pada dasarnya memikirkan sesuatu yang tidak berguna atau sesuatu yang sama sekali bisa merusak hakikat puasa. Pikiran kita juga ini harus betul-betul dijaga. Sedapat mungkin aktivitas kita diisi dengan aktivitas-aktivitas positif dan bukan aspek yang bersifat sia-sia. Meskipun tidak haram. Jadi pada dasarnya aspek mistisisme puasa itu jauh lebih menekankan aspek-aspek yang sebenarnya tidak membatalkan puasa secara fikih ya, tidak membatalkan puasa secara formal, namun pada dasarnya dia mengotori puasa kita. Dia membuat puasa kita tidak sempurna. Dan nauzubillah min zalik, jangan sampai kemudian kita hanya mendapatkan apa yang Rasulullah sebut menampakkan dahaga dan lapar saja. Sebuah upaya spiritualitas yang menurut saya
sia-sia di mata kaum sufi. Mistisisme puasa merupakan sebuah ungkapan atau kata lain dari apa yang disebut oleh Prinsip Swan sebagai dimensi esoterisme puasa. Menjaga aspek esoterisme puasa adalah sesuatu yang sangat dianjurkan atau sangat diwajibkan dalam tanda kutip. Wah, kata wajib di sini bukan dalam perspektif fikih, tetapi dari perspektif mistisisme. Setiap kita perlu menjaga, bukan hanya menjaga perut kita dari masuknya makanan dan minuman, menjaga tulang sulbi kita dari hal-hal aktivitas-aktivitas seksual dan sebagainya. Namun pada dasarnya mata kita perlu juga dijaga, lidah kita perlu dijaga, telinga kita dijaga dari mendengarkan hal-hal yang sia-sia, pikiran dan hati kita harus dijaga untuk tidak bergeser pada lebih banyak untuk memikirkan hal-hal yang juga tidak ada gunanya. Mulut kita harus senantiasa mengumandangkan zikir, membaca Quran dan sebagainya. Itu salah satu aspek yang untuk menjaga puasa kita agar tidak menjadi seperti yang dikatakan Rasulullah, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini adalah salah satu tantangan terbesar bagi pesuluk, terutama pesuluk yang ingin menjalani apa yang kita sebut disiplin-disiplin batin puasa, disiplin-disiplin esoterisme puasa. Mungkin bagi kita yang kemudian usianya sudah mendekati 50-an, maka mutlak kemudian kita harus memikirkan, menyikapi dan mempraktekkan apa yang kita sebut jalan-jalan esoterisme puasa sebagai bagian yang memang harus kita lakukan, apalagi di bawah itu. Inilah yang sumbangan terbesar dari Prinsip Swan yang perlu kita pelajari. Karena Prinsip Swan melakukan upaya pencarian sedemikian rupa, bahkan melakukan upaya membandingkan mempelajari agama-agama. Bukan mempelajari agama secara tekstual saja, tapi kemudian dia mengembara ke India misalnya untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha, ke Cina, dan kemudian ke Aljazair ketemu guru Sufi, dan darinya dia belajar menjalani apa yang kita sebut dengan disiplin-disiplin Sufisme, dan kemudian pada akhirnya dia kemudian menentukan pilihan keagamaannya, yakni Islam. Sebuah upaya pencarian yang melelahkan, tetapi pada dasarnya pada akhirnya juga mendapatkan hasil yang sempurna. Dan salah satu pertimbangan besar dalam pemilihan Islam oleh Prinsip Swan adalah Islamlah agama yang menyeimbangkan apa yang kita sebut dengan eksoterisme agama dengan esoterisme agama secara harmonis, tidak timpang ke sana dan ke sini. Sebuah agama yang menurut Prinsip Swan adalah yang paling sempurna. Oleh karena itu Prinsip Swan pun kemudian masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Isa Nuruddin Ahmad. Inilah beberapa aspek penting dari pemikiran-pemikiran Prinsip Swan yang bisa kita pelajari, meskipun banyak pemikiran lain yang mungkin saja kita bisa baca sendiri dalam bukunya The Transcendent Unity of Religion. Bahkan penerbit Misan sudah menerbitkan beberapa tahun yang lalu, yaitu dengan judul Filsafat Perennial Prinsip Swan, bagi Anda yang tertarik untuk pelajari aspek-aspek kesatuan dalam agama. Kita bisa membaca buku-buku dari Prinsip Swan, Pierre Guenom, dan para pemikir perennialisme yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya tutup. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni fihi muhibban li awliyaik
ومعاديا لأعدائك مستنا لسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين يا الله. Jadikan aku di bulan ini termasuk mereka yang mencintai para kekasih-Mu, memusuhi para musuh-Mu, yang berpegang teguh pada sunnah Nabi terakhir-Mu. Wahai yang memelihara kalbu para nabi,